Okay, hello guys. Ini baru dia start. Bawang putih, bawang merah, ikan bilis. Ini dia tukang masak. Belacan. Belacan buat sendiri ya. Belacan buat sendiri, bukan beli di kedai. Ini buah dabai. Buah dabai dalam plastik. Ya, simpan di freezer. Boleh sampai mencecah 1 tahun pun tidak rosak dah. Seperti fresh. Kita simpan dia dalam freezer. Dabai ini. Inilah dia masih dalam plastik. Ini masih keras lagi. Ya, kita sedia memasak sudah. Lemiding yang kita cari tadi, pagi tadi. Ini saja hasil yang tinggal. Ya, sebab sudah bagi-bagi dengan jiran-jiran sebelah. Dengan kawan. Ya, ini istri saya mau masak lemiding. Miding. Tom gaya ya. Bawang putih ya. Kali udah panas. Beri minyak ya. Minyak sos tiram. Rasa miki cukup rasa. Barang simpul aja tok masak rumah panjai. Tok belacan kakak derimpu tok maya musim bubuk albuahnya deh. Kakak ini tuai aku. Ya, serbuk ya. Cili. Tok serbuk cabai ku kita. Sudah cabai kering. Mai wang ku ditanam baju bilik ada. Ini cili ya. Yang sudah di blender. Sekarang cara dia memasak. Apa dulu? Bawang putih. Bukan bawang merah. Naik bau dia sudah, baru kasih ikan bilis. Ambil belacan. Ini meja belacan ku ya. Mau belacan dia tuh. Ya, kasih pecah-pecah dulu belacan, jangan biar dia berketur. Sekarang naik sudah bau dia. Bau belacan kena sambal gitu. Perut nyulapa, nyuka tengah hari sudah. Masuk ikan bilis, pusuk begitu ibadah. So, tak payah pakai cabai putung-putung, kita ada serbuk dah sudah blender itu hari. Dan air dan baik itu. Ya, kita simpan air dulu ah. Kita untuk meeting itu nanti kita ditumis nanti. Kita mau simpan air dulu. Waktu meeting ini dia tidak boleh lama dimasak. Itu air dia sudah mendidih air dia nanti baru kita simpan dia punya meeting ini. Ya guys. Wih, bau betul. Simpan garam. Ajinomoto biciang kok kan? Engkeng. Campur 1 kali. Ya. Wanginya belacan buatan sendiri ya. Sos tiram. Jangan terlalu banyak. Sebab secukup rasa pun ada sudah tambah. Ajinomoto ada sudah tambah. Lepas itu serbuk cili ataupun cabai kukurang. Ini kasih dia pedas-pedas. Ini
Sekarang kita ambil lemiding, ya, sayur pungut dari hutan. Sayur dari hutan. Gawo dia supaya sebati. Itulah kena habis, kena hisap lemiding. Mau kena tambah lagi dengan air panas. Nah, baru dia ada kuah nanti. Jangan tambah dia dengan air sejuk, ya. Kasih dengan air panas. Ya, guys. Oke. Welcome. Dah tunggu masak saja. Dah lama mau masak sudah. Oi, nanti bisa kulak tepi, ya. Kulak kering. Hui, nombor satu tu. Bisa kena nyampur, ya. People nyamai lah. Kulak tepi, ya. Kulak burek kah. Kulak kerengnya sikit cuma campur, ya. Mamatnya. Tok nadai tu. Kabar menua tu nadai bertebang ke kayu. Tepi tebang kayu bakal kayu getah semuanya. Ya, kat tumbuh kulatnya. Habis cua naman. Kacau dia. Nah, sudah masak sudah. Ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ya, tak lama lagi kita mau makan. Ikan masin pun sudah sedia yang sudah dimasak dulu. Nah, tes dulu. Apa rasa? Sedap. Winah. Ya. Makan dia. Nah. Ui, melilih saya punya liur. Nah, sudah masak ini, guys. Kasih mati lampu api dia. Oke, sudah masak, guys. Coba buat abai, simpan buat freezer. Dia tu, ya, tak ada bakal freshnya, ya. Lebih seminggu tu dah buat abai tu dah. Kau kulai ikan lagi. Renyuak kulai ikan yang memang, ya. Tu ikan sultan. Kau renyuak ku kulai buat abainya lagi. Banyak kemidi yang tadi. Ini ikan sultan sama sayap ayam. Siapa yang suka makan sayap ayam, makan sayap ayam. Saya suka makan ikan sultan ataupun ikan jelawat, ya. Ikan jelawat. Nanti saya kasih campur dengan babai ini. Campur dengan lada yang sudah dipotong-potong tadi ataupun cabai, ya. Cabai yang sudah dipotong-potong. Kasih gawa dah satu kali nanti. Nanti saya akan bagi tahu macam mana cara dia. Asinkan buat abai atau buah kemayau. Ada kita orang Sabah sini sebut buah kemayau. Asinkan kentutan, kasih ambil, kasih lari-lari dia punya tulang ni. Bagian lemak-lemak dia ni. Bagian perut dia tu lemak-lemak tu. Nama tu kurir dia. Ini tulang-tulang dia. Bagus lagi ikan keli lah. Kalau paling bagus lagi. Lebih enak lagi. Kalau ikan keli itu. Sudah asingkan. Saya sekejap dulu ambil Ajinomoto. Ajinomoto. Bici yang... Oke, guys. Begini cara kita buat ya. Sama dengan buah dabai tadi. Kita pergi sana lagi, mungkin sini gelap. Begini dah kita kau dia. Begini dah, guys.
guys. Lepas itu kita ambil lada ataupun cili. Simpan cili, potong. Begini cara kita buatnya. Campur dengan cabai. Ini apa tuh, arwah bapak saya yang ajar begini dulu masa kami masih kecil-kecil. Ini resepi arwah ayah saya dulu. Ada cara buat begini, kalau ikan bawung kah, ikan keli kah, dia buat begini. Tapi paling sedap ikan keli lah, ikan keli, ikan bawung, ataupun kalau air sungai Batang Rajang ada ikan buris. Ada orang cakap ikan buris, ada orang cakap ikan laju. Kalau dia bakal, memang mantap lah, betul-betul sedap. Ini dia, saya tes dulu. Mantap bro, jangan tidak coba. Okay? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.